Denny Sumargo sudah memikirkan risiko dari dirinya yang mempolisikan DJ Ferny Hasan. Denny Sumargo berjanji akan membiayai anak DJ Ferny Hasan apabila ibundanya masuk penjara. Ia menilai bahwa Ferny yang ngotot bahwa sang pebasket adalah ayah dari anaknya justru tak sayang buah hatinya. Denny mengatakan bahwa dirinya memberi kesempatan kepada siapapun untuk berbenah diri. Seperti diketahui, DJ Ferny Hasan kembali menyenggol Denny Sumargo terkait status anaknya. DJ Ferny menantang Denny untuk kembali melakukan tes DNA kembali lantaran ragu dengan hasil 4 tahun lalu. Denny sudah melakukan tes DNA dengan anak DJ Ferny pada 2019 lalu. Hasil dari tes DNA itu, Denny Sumargo tak terbukti sebagai ayah biologis dari anak DJ Ferny. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!